Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kreator Otomotif, dan kali ini saya akan membahas masalah tentang bagaimana caranya setting balancer pulsar 200 NS. Dimana ini video sudah beberapa bagian, yang bagian cara penyetingan top sudah tayang mungkin sebelumnya di video sebelumnya, dan kali ini bagaimana caranya setting balancer yang benar. Dan perlu teman-teman ketahui kalau balancer pulsar 200 NS itu berada di sebelah kiri di belakang magnet, beda dengan pulsar varian 180, 200 dan 220, karena memang ini mesinnya sudah beda ya, dan balancernya pun beda dari mesin-mesin sebelumnya. Dia memakai balancer seperti umumnya motor-motor Ninja dan motor-motor Jepangan lainnya. Oke, bagaimana caranya, kita lanjut. Pertama, pastikan posisi top sudah benar, lalu kita pasang sepinya. Ini sepi buat balancer, buat gear balancernya. Ini gear balancernya. Pertama, teman-teman harus fokus di titik ini. Ada angka 1 strip. Ini nanti akan berseberangan dengan gigi sebelahnya di angka 1 strip pula. Dan ini di gigi ada strip posisi di gigi tengah. Ini nanti akan bertemu strip juga posisi di gigi samping. Oke, pertama kita pasang dulu balancernya. Kita pasang sesuai sepinya. Harus masuk ke sepi. Posisi sudah masuk ke sepi, lalu arahkan titik ini di posisi tengah. Arahkan titik balancernya di posisi tengah, atau lebih tepatnya posisi top. Ini dia posisi topnya. Lihat, teman-teman bisa lihat posisi sepi magnet di bawah, dan ini posisi topnya. Ini dia, ada strip kecil. Oke, lalu kita pertemukan ke gigi balancer depan. Ini dia gigi balancer depan. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada stripnya di bawah. Ini ada stripnya di bawah. Jadi harus ketemu dengan strip yang di atas. Sebelumnya kita pasang dulu sepinya. Kita pasang sepi balancernya. Oke. Lalu kita ketemukan posisi titiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika titik bawah sudah bertemu titik atas, itu tandanya sudah presisi, sudah tepat untuk penyetingan balancer. Tinggal kita pasang ring, harus kita pasang, dan baut.